Bupati Kebumen K.H. Yasid Mahfud Senin 2 November 2020 meluncurkan program pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan sekolah dukungan Japanese Red Cross Society, JRCS. Peluncuran dilakukan di pendopo rumah dinas Bupati. Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya menyambut baik kegiatan ini. Bupati mengatakan bahwa Kebumen memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman bencana alam, baik banjir, tanah longsor, tsunami maupun angin ribut. Sebagai daerah dengan berbagai potensi bencana, masyarakat perlu diberi penyadaran tentang ancaman bencana yang bisa datang kapan saja. Sebagai kerja simultan, penanganan, penanggulangan, dan pengurangan resiko bencana perlu melibatkan masyarakat dan warga sekolah. Bupati Kebumen K.H. Yasid Mahfud Senin 2 November 2020 meninjau secara langsung lokasi tanah bergerak di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Peristiwa tanah bergerak terjadi pada Senin 26 Oktober 2020. Tanah bergerak ini mengakibatkan longsoran sekitar 200 hingga 300 meter pada lokasi tersebut. Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan pihaknya akan segera merelokasi rumah yang terdampak. 3 rumah terdampak akan dipindah ke tanah milik desa, sedangkan 5 lainnya akan dipindah ke lokasi baru karena mereka sudah memiliki lahan sendiri, sehingga pemerintah hanya akan membangun rumahnya. Bupati meminta setelah rumah direlokasi, agar di sekitarnya ditanami tanaman keras agar tidak longsor kembali. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meresmikan penambahan fasilitas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong seperti Gedung Isolasi COVID Terpadu Al-Mu'min, Instalasi Radioterapi dan Kemoterapi Terpadu, serta Instalasi Hemodialisa Terpadu 70 unit Selasa 3 November 2020. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Kebumen K.H. Yasid Mahfud, Forkombimda, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kebumen, serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Kebumen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam sambutannya mengajak semua pihak melakukan edukasi pada masyarakat terkait protokol kesehatan untuk mencegah dan menekan penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan itu, juga diserahkan bantuan 4 unit ventilator ICU serta APD untuk Pemkab Kebumen serta 1 unit ventilator ITB, 4 unit ventilator ICU, dan APD untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Bupati Kebumen K.H. Yasid Mahfud Rabu 4 November 2020 membuka rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan kegiatan atau Rakor Popka Kabupaten Kebumen di ruang transit pendopo rumah dinas Bupati. Bupati mengatakan, hingga akhir September 2020, realisasi belanja pada APBD Kabupaten Kebumen 50,40% atau ada deviasi 28,10%. Terkait waktu yang tersisa di 2020, Bupati meminta agar dioptimalkan penyelesaian pekerjaan dan kegiatan. Paling tidak realisasi fisik dapat tercapai 100%. Untuk kegiatan tahun anggaran 2021, Bupati meminta agar tender bisa dilakukan di akhir 2020 setelah persetujuan APBD 2021, sehingga pekerjaan fisik sudah bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud meluncing pemberlakuan bukti lulus uji elektronik Blue E dan Smart Card dan pendaftaran secara online Kamis 5 November 2020 sore di kantor Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Kebumen. Blue E yang berbentuk Smart Card ini merupakan inovasi Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Kebumen untuk pengganti bukti uji sebelumnya yang masih berbentuk buku. Bupati Yasid Mahfud mengatakan, inovasi Blue E sebagai upaya Pemkab Kebumen untuk menekan praktik percaloan, serta meminimalisir adanya pemalsuan buku lulus uji yang kerap ditemui di lapangan. Lebih lanjut dijelaskan, Blue E ini telah terintegrasi data hasil pengujiannya oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktur Sarana dan Prasarana sehingga dapat memudahkan administrasi pendaftaran secara online yang mendukung dalam upaya pencegahan COVID-19.
Selain pendaftaran yang bisa dilakukan secara online melalui situs kebumen.ekirgroup.com/ekir yang dapat dibuka di handphone. Pembayarannya pun juga dapat dilakukan secara non-tunai. Yasid menegaskan, Pemkab Kebumen terus berkomitmen dalam peningkatan pelayanan publik.